Iki berarti cucu bejo. Heeh. Babone mek kaya kae. Dengan carane lek lek kaya sampeyane kadian prinsipe cara ternak iki babon watone luwes lanange ajek milih ya, Pak. Heeh. Ali juta. Kondisi meteng. Meteng, Mang. 25 juta. Tapi tembus model metu anakan kupingane kaya iki. Yo ngalah. Wis ninggal mboke. Iki jarene karo Sultan Farm wis ditawarin tawar piro iki? Wis 10. 10 juta. Padahal cara ngomong babone regane piro yen sampeyan tuku? Iki, 6 juta. 6 juta. Anake meng sitok. Heeh. Wis manak ping piro ning kene? Ngene agek pisanku kuwi. Tapi wis jelas poin. Oh, iya. Lah lek mau tuku 6 juta kene dinyang 10 ora didol. Ora. Dan harapane ini mesti arep nggih babone. Heeh. Nggih babone ning depan. Iki wis kawin nang rumah? Burung. Oke, burung. Nah, jadi metodenya breeding itu seperti itu, yang ada di Kecamatan Kalising itu rata-rata modele lanangnya tetap podo ngawin ke. Iki kiki itu pirang dino iki. Kue pirang dino ya. Ini loro mati siji. Loro. Sing api, sing mati. Malan. Jadi kiki beranak dua. Mati siji. Mati rakunangan. Yuk garek sito. Garek siji. Iki sing urip lanang apa wedok? Wedok. Ini didelok kaya apa iki? Iki. Iki cembe iki calone ya luwes iki. Sing mati lanang. Padahal luwe apik, Mbak. Apik. Anune buntut, anune kupinge dawa. Kupinge dawa, Mbak. Babone yo sak murumbane dawa kupinge. Berarti sing lanange kaya kaya mbok iki modele dawa mbone kuping yo. Heeh, kaya mbone. Oke, iki jane malah anak loro malah mati siji. Iki babon iki nek diomongne terus ndi kok kaya sepur dawane iki, Mbak. Iki biyen saka cukis jari bambu. Oh, saka kono. Saka kono di dituku Bambung, terus tak dibinyong. Dituku riko. Ini dituku dengan harga berapa? Biyen 7 juta setengah. Wah, waktu kuwi yo gek murah ya 7 juta setengah. Saiki opo oleh? Saiki mbu. Saiki ra oleh. Susune apik banget. Heeh, nyonggo waru. Nah, teman-teman ini kemarin sempat ada yang tanya nyonggo waru itu kaya apa. Jadi nyonggo waru itu sik penting itu memang ambingnya gede tapi puntingnya tidak terlalu gede, tapi lek sing model ambing bunder ngono kae iki. Produksi susunya cepat ya, Mbak? Iya, iya. Jadi begitu dinyut ngisi, dinyut ngisi, dinyut ngisi lah. Nyemonggo waru itu seperti itu. Jadi kemarin ada teman-teman yang request ya. Teman-teman request nyemonggo waru sih kaya apa sih kepiye ya? Kaya kuwi ya. Iya, kuwi kaya nyemonggo waru. Ya nyemonggo waru lek cara wong kene karane nyemonggo waru kan. Kapure gede bunder.
tapi buntingnya ora begitu gede ya, Mbah. Nah, ngono kae lho. Iki air susunya itu biasane luwih awet dibanding sik ming. Iki babone lanang kae. Oh, iki babone lanang mau. Dadi 5 sasi tak petot, iki kawin dadi. Dadi kae 10 sasi manak iki. Oh, berarti iki sing arek didol iki dadi PR iku adalah anak iki ya. Berarti ra kleru ya, babone babone gedhi dawa, kuping dawa dan cempene jantan, cempe ya lek kae cempe paling ge umur pirang wulan ya? 10 sasi. 10 sasi ya. 10 sasi itu mau dikeluarkan, nanti kita akan lihat. Ayo delok sing sebelah kono, Mbah. Mbah, nggih. Monggo, monggo. Sek musungi napa? Anu sing lemah. Oh. Iki sik, Pak. Iki sik, Pak. Aku tak ndeloki cempene iki. Iki metu mlebu. Metu. Ha. Toke wae. Cempene atokne? Oh, tok kene, Pak. Kene iki ya. Kene ya kena njogo ya kena. Wah, abote ra elok. Ora umum. Iki disusu babon piro iki? Siji. Wah. Kene iki emang asik. Ya, kupinge teng klawer ta. Heeh. Iki padahal iki lek cara ngomongne babon iki pian tuku piro Mbah Sariman iki? Kuwi larang kuwi. Larange piro kuwi ne? Lawe. 2 juta. Kondisi meteng. Meteng nang. 25 juta. Tapi tembus model metu anakan kupingane kaya iki. Yo ngalah. Kupinge wis selendang biru lek iki. Iki lanang kabeh Mbah? Lanang kabeh. Teh. Iki lek cara umpama di longi mulu sing gak dilongi sing endi Mbah iki cempene? Ayo sesuk nek gedhe. Oh. Iki sik model ngene iki cara. Kanca-kanca iki seneng. Kuwi anu kuwi sik ditambahi susu SGM. Didot ya? Didot. Iki 20 juta. Heeh. Metu lanang loro. Anake opo iki? Kuwi anake opo ya? Apa anake mbuh butuh metu tengah. Tapi metune koyo ngene lho. Ya lah yo. Kupingane. Tapi yo tetep lanang lho Bambung, ora ono sing elek. Iya. Ming iki tetep yo anake kono ya, lanangan kono. Oh, lanange ning kono kabeh. Paceke sampean nek ngawinke rono kabeh. Dan iki tuku kon Bambung tengah. Oh, Bambung kabeh. Eh, mewah. Cempe-cempene koyo ngene lho. Kupingnya dawa-dawa mbok gek lumer-lumer. Tapi lek iki kalah harus iki kupinge Mbah yo. Tapi kok dasi koyone menang iki? Heeh, dasi apik iki. Nah, lek kepalane apik iki. Tapi lek telingane apik iki, tapi urung ngerti koro gedene koyo apa. Berarti iki urung ana rencana iki cempene. Urung. Didal ngono urung ngene. Urung, mau semono kok. Iya iki. Jane nggih. Lek wedhus apik, Pak. Cilik wis. Cilik duyaku ya. Duyaku ya. Lek sing model ngene iki cilik wis. Wah iki kanca-kanca iki seneng lek ing rumat nek sing ngedot. Didote nganggo SGM kuwi. Susu tambahane. SGM kok. Iki wis didot SGM. Wis masuk. Jadi pagi ditambahi yuk disusokne. Heeh. Sore mau yo gedhe wae tak susoke suwar. Oke, mulane awakne abut-abut. Sing kira go piro, Mbah? Kira-kira piro tekan pino? Dikon njaluk piro ta? Ha kira-kira piro ta? Aku tak nawakke nang ngene kanca wae. Ha iya, kira-kira piro? Kira-kira sing duwe Rika. Ha iya maksudnya ming kira-kira ngono lho. Pira ta? Nek 10 tekan ra. Tekan ya. Malah digeguyu. 10 ya ora ngirunge didol mesti. Oh iya. Heeh. Wis gak cemplone kotak neh apa piye? Iya. Nah, cemplone lha apa? Angka baru. Wis delok gedene engko lumayan. Baru lahir gek pirang dino lho. Iya. Iki lek 10.000 jelas wis payu lho iki. 10.000 jelas wis payu. Gek sing duwe ra oleh. Pak yang oleh dinganu di maidu ra percaya kok wis bae ra oleh. Beda kan lho Pak, beda karo sing ning isor monter kene. Wah yo iya. Kae sampeyan delok e sira. 10 juta we. Apa cempene 10 juta. Heeh. 10 juta nyong ra. Sing sitok 10 juta nek oleh. Nyong ra oleh Pak kuwi. Lek oleh gelem, Mbah. Kae sing sitok sing kupinge dawa lek oleh 10 juta. Payu. Cuman mek 10 juta mek digeguyu lho Mbah iki. Ki delokne malah iki, Pak. Iki, ki delok lagi iki sing juga iki dhere iki dinyang 15 juta iki. Dinyang 15 juta. Mergo kuwi roh lanange cetho iki paling iki. Heeh. Anakane cetho. Iki wedhus ki wis patang sasi buyul tang dhek. Iya. Iki wis 5 sasi kari manake kok. Kari manake yo. Lho bulan ki 5 sasi. Kupinge dawa. Wedhus ki garepe manak pisan iki. Heeh. Ra umum kupinge. Nggih, kupinge iki.
dinyang 15 juta. Dinyang 15 juta. Sing nyang ora adoh kuwi. Sebelah omah. Di tentara aku lho. Anake Pak Rus. Heeh. Oh. Dan yang iki nyong ora ngerti wedhus iki anu lek nyong arek 15 juta. Iki? Dan sampean juga ora ngedol. Urung itu. Mergo lanange sing nang jero sing ngawini iki tetep iki. Engko lek metu kok kae ora cempene tok payu. 15 juta malah. Lek loro. Lek loro. Lek loro ora yo poin gedan. Poin. Nah, petani yang ada di sekitaran Kecamatan Kaligesing itu rata-rata juga masih mempertahankan dari kualitas breedingnya, ya. Serta memang ya masih berupaya untuk nguri-uri ngopeni sumber sing apik. Hah? Dituku 10 iki. Dituku 10 juta? Heeh. Dia mateng. Mateng. Dan iki rata-rata gek dhewe-dhewe arepe manak pisan-pisan ya. Pisan-pisan. Sing kae mau pojok sepisan iki dhewe ya jek arepe pisan, iki juga arepe pisan. Heeh. Iki tukune sampean 10 juta. 10. Eh, kuwi lho, rego sik terjadi ning kali Gesing ngono kuwi. Memang efek pandemi Covid itu memang pian. Malah luar biasa. Iki murah nggih, Yan. Hmm? Iki murah nggih, kuwi meteng ya. Iki malah murah. Heeh. Mm-hmm. Iki koyo ngene Pak Bayan Blitar koyo trahe Brontoseno. Warnane. Iki wis gawa pasar karo Bambung. Heeh. Mm-hmm. Oh. Iki tukon piro? Tak kon bali. Iki mbiyen tukon 5 juta. Dulu tukon 5 juta. 5 juta. Dan iki wis meteng. Wis. Wis meteng kawin karo ngon. Ya karo Bambung. Ngon Bambung juga. Dan ini cara 5 juta juga ora oleh. Ya ora oleh. Wong kuwi dinyang 6 juta ora oleh. Dinyang 6 juta ora oleh. Ada sing mewah materi babon sing indah tuh iki. Nah, iki larang iki. Iki mek cara dhewe menilainya ini pada liyane komplit apik, tapi motone sik kurang apik. Kurang sedup. Motone kurang sedup, sendu setitik. Tapi lek ndelok pasung, telinga, postur serta susu dan ekor iki masuk. Iki 20 juta. 20 juta. Sampean sing tuku 20 juta. Iki kupingnya termasuk apik ngono ya? Apik, Mas. Anu Mbah niku. Luwes. Dadi pangkale enggak harus. Jadi pangkale dhuwur sing teng klek ketika niku ditemplekne nanti dadine simetris. Karena kambing dewasa itu ora lanang ora wedok kadang glembedar ngoten. Iya. Ning teng cempene dereng mesti. Bulonane lembut lho iki. Bulonane halus. Mantap, Bos. Bulonane halus. Regane ya mantap. Ekore bunder. Regane lek tuku 20 juta. 20. Dan iki juga wis meteng. Heeh. Wah, iki lho umpama rong sasi neh ora panen cempe lho, Pak. Panen, heeh. Iya, Pak. Ayo sijine 10 juta iki babone sitok 2, 3, 4, 5, 6, babon 6. Wah, yo lah pansa ya. Lah dijlokne kandange mung cuwilik lho iki. Kandange mung cilik sak mono lho. Wong sih cempene gelem oleh pansa tenan iki. Heeh. Dan ini real dan ini sering terjadi yang ada di Kecamatan Kaligesing. Kenapa? Penghasilan dari peternak kambing PE Ras Kaligesing itu banyak yang sejahtera karena produk kambingnya ya. Yeah. Rata-rata lek weduse weduse api-apine golek duit 10 20 30 ngono penak, Pak. Sampai udah berapa tahun beternak? Oh, suwi kok. Cuma dhisik kan kandang lawas kuwi to. Kandang lawas ya aku nyocok nah ini kandang lawas. Sing materi yang mau dijual. Lanang anak dari apa, Cek? Nah, anak apa aja dijual, anak apa aja dijual, ini anak judul aja, anak apa aja dijual. Ini asli ini. Anak apa dan aja. Asli real anak apa aja sebelum terbang ke Mojokerto. Ya. Wah, itu kupingnya dua kandel. Ini umurnya berapa Mbak Sariman? Ini 10 sasi ya. 10 bulan. Anak dari apa aja, babone sik pojok mau ya. Sik metu adine mau ya. Padahal adine iki sing lanang cara ora mati apik nek. Apik meneh, apik. Dawa kuping ngono kuwi. Bulune iki juga apik, hidungnya juga kecil, mleset. Apik. Sedherote wis kok kene iki kok ketok bulune saka samping. Heeh. Bulunya iki calone driwul, ekor besar, kaki juga sterek, bulu depannya juga apik. Ketika kita melihat kupingnya juga tebel dan lebar serta panjangnya seperti ini. Anak apa, C? Induke dari jenengan dhewe tapi bapakne ini anak apa aja ya. Ki lek cara umpama arepe didol njaluk rego piro, Mbah? Iki. Heeh. Wis tak takonan sik. Nek ora iso ngregani. Engko tak kleru. Ning jelas bener-bener ini real mau dijual. Oke, nanti bisa komunikasi dengan cucunya Mbah Sariman, Mas Aan, nanti kita akan coba hubungkan. Ketika nanti ada panjenengan semua yang memang minat karena ini Mas Aan lagi di tempatnya Sultan Farm ya. Lagi di tempatnya Sultan Farm dan belum pulang dan karena kita waktunya terburu-buru dan harus segera kita konten karena ini mau dikeluarkan dari kandang. Gilo, dari samping profilnya. Telingane pangkale apik, tebel, lebar serta panjang. Janggute gede, irunge juga
Bombele juga enggak pedot. Bombele ora pedot tekan ngisor ya. Heeh, gitu tekan ngisor, guys. Nih. Dan nih. Ini mau dijual. Nanti tapi harganya berapa? Tentunya teman-teman bikin penasaran piro sih anak Apache regone ini. Iya. Kira-kira bayangan ngono piro Mbah Hurungo Taren Mas Aan ngono bayangan sik pernah duwe rasan-rasan arep ngregani ngono diregani piro? Engko tak nganu ku, tak omong Aan sik. Hah? Engko ora Aan nganu duwe nomor itu jenengan. Nomor sampean sik duwe aku. Ayo engko tak kabari. Aan malah Aan kita iya duwe Aan kita. Iya. Aku pernah dikirimi Mas Oko. Iya. Nek babon-babone ra ono sing dikeluarkan. Babone men manak sik. Men do manak sik. Men do manak sik. Berarti hari ini yang mau dikeluarkan adalah dari ininya. Ini baru 10 bulan, belum sama sekali belum giginya renggang we, Bro. Yo iki. Isi rapet. Alah. Eh, cilik-cilik ini. Giginya masih gigi susu. Renggang aja belum, apa meneh kok ngarani poel. Dan ini cetak prospeknya mesti gede babone sak mono sak sepur gawane mu. Iki tulangane barang gede to, Mas. Iya, tulangane gede. Dan iki tentunya harganya berarti menunggu. Nunggu dan bagus Aan. Masa urung tahu rasa-rasan karo sampean? Urung. Mungkin didoleh Mbah sak mene ngono. Sempat pernah kemarin dibawa ke kontes ya. Di kelas C. Nominasi 10 besar. Sempat juga ditawarkan apa ditanyakan orang tapi waktu itu di kontes urung regani. Iya. Kelas C. Dan ini hari ini kok kebetulan juga mau dikeluarkan tapi masalah harganya ini kok piye lho Mbak. Iki jane lek anak regane terus klek 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 ngono lek. Iya. Ki nunggu Aan berarti. Wes berarti ada materi 1 2 3 4 5 besok Indo. Anu, besok nek anake udah lahir-lahir otomatis mesti tak kurangi. Ya. Kandangnya ramot. Ramot. Orang kayak kandang neh anu. Ora. Ning mburi ngono. Ayo besok. Otomatis jelas dikurangi dikurangi nah, porsine ya. Oh, lah kayak bocah itu cucune wis teka omah, iki sisane engko diregani takoki regane pira. Iki berarti iki jumlah jiro lupat mau iki wedok kabeh dan tidak ada yang mau dijual. Kebetulan cucunya Mbah Sariman sudah ada di rumah ketika anak apa aja mau dijual kira-kira. Ini semua sudah metung semua toh ngenteni lahir kabeh. Kayak cari anak apa cara pe dijual? Nek regine cocok. Gentenan dulu. Nyo. Jual mas. Nek regine cocok. Gih. Ajeng tak jual. Rencananya dijual nggak apa? Jualnya babon? Ajeng. Gih. Untuk memperkembangkan bisnisnya kambing. Oh, maksudnya diganti materi babon-babon. Momo dijual ya, dijual terus jualnya wedok nih intinya ya. Gih. Iki Mas Sultan Ham neng omah lagi. Masih tidur. Masih tidur. Iya. Sampean kok kono ora ketemu? Mboten. Rencana aku jane arep mampir ngon Sultan Farm, arep delok materi sing terakhir. Lek turu ning omah kene apa ning kandang? Teng omah mriki. Oh, terus iki jelas rung tangi iki. Derek. Umpam yo sebentar rapi rung tangi ning kandang. Biasane. Oh iya. Engko ditelponke jajal ngono nek tangi dintoni kandang ngono ya. Iya. Yo dicedhek rene iki mau dijual dengan harga berapa karena tadi saya ngobrol dengan Mbah Sariman ora duwe ora iso ngregani. Mbah Kakung ora iso ngregani dan iki lek sampean mumpung ketemu iki anak apa sih umur 10 bulan mau dijual harga berapa? Kemarin dari Pak Budi Sultan Farm itu mau dibeli 15 juta tapi saya belum mulai. Iya, belum dikasih. Kalau bisa di atasnya. Iya, di atasnya. Kalau harga permintaan kira-kira piro sih? Kalau bisa ya saya minta 20. Oh, artinya regane iki 20 juta loh. Aku memang takon Mbah Sariman iku ora ngerti kok anae. Nah, tapi mumpung ini cucunya ada di sini, berarti jelas real. Kan ada di dia. Keputusannya anake ning Masaan. Dek tak jek kuncine. Gemboke kok gembok pabrik. Anu ya Mas, sekarang ning pinggir dalan iki ndak ana dimaling rawan juga rawan ya. Kemarin kan banyak berita kambing hilang, ini hilang, ternak hilang. Makanya saya harus safety tetap oke. Berarti keamanan itu loh. Berarti iki cara lek gembok iki jane rung suwi ya. Belum. Iki mergo nganti ya Mas. Mergo ono isu-isu ya terus. Tapi memang terjadi ya, sempat kemarin kambing hilang koyo pickup-pickup juga hilang di anu. Dan bagi teman-teman tentunya yang banyak ternaknya yang di area wilayah pinggir-pinggir jalan, alangkah baiknya memang safety seperti ini. Iya. Bos, kenalin bos. Apa dah? Mas Aan kan belum dikenalin bos. Oh Mas, kenalan Mas. Karo nomor anu sisan toh iki mang. Nomor HP ne lho iki mau kenal arep adol lho iku ngubungi sapa lho. Sampe nama alamatnya karo nomor HP ne Mas. Halo selamat pagi, nama saya Aan Fitriantoro.
Saya akan menjual ini. Kalau bagi yang ada yang minat, nanti bisa hubungi saya ke nomor yang saya ada, 082-223-144-165. Oke, ini WA nih ya? Iya. Berarti online 24 jam, lek ora tinggal turu tapi. Berarti lek enek kanca-kanca sing minat, anak apa C ini real anak apa C ya? Iya, real. Bukan cucu, bukan anak yang lain. Bukan. Real anak apa C. Mboke tadi sudah kita melihat wis metu adike di sana, jarene Pak Sariman sik lanang malah mati adike iki. Nggih. Jadi babone sudah lihat profilnya, apa C juga tentunya teman-teman lek wis ditambangkan. Teman-teman yang sudah tahu pada dunia perkontesan yang namanya apa sih seperti apa tentunya ya wis paham. Galak lho, Pak. Apa TV? Galak. Galak ora umum lan bambu dan kandang. Wah, dhuwure iki wis 90 piro iki? Iki dhuwure 90 punjul. Punjul kayaknya, Mas. Ini istimewa, ini memang pada telinga. Ya, pada telinganya memang. Telingane panjang lebar. Lebar. Weh. Wes gimana ngiyak kamera men. Tambang. Wes dak ditambang ra apa-apa lek ora nakal wis mek ngene iki mah. Wah, kupinge dawane piro iki? Sampean pernah ngukur dong iki? Belum pernah ngukur ya, Mas. Tapi lek 40 piro punjul iki? Kayaknya ada itu. Ombone dawane 40 lebih dan bodine posture iki jane sterek. Lek calone bulune juga driwul jane. Iya. Oke, iki 20 juta lho, 20. Itu juga belum poel, Mas. Masih muda sepertinya. Nah, 10 sasi lho, yeah. Poel piye paling gelem poel ya nek umpama umur 14 atau 15 bulan. Ini berarti dibuka dengan harga 20 juta iki net apa nego, Mas An? Bisa net lah, Mas. Pokoknya kalau 15-nya oh, berarti iso nego. Iya, bisa berarti nego. Berarti iso nego. Artinya 20 juta itu njaluk, angka ring aman adalah 15 jutanya lebih tinggi ya. Oke. Piye iki? Galak udah sih. Sing jelas dia itu memiliki kelebihan seperti tadi kita vlog sebelum keluar kandang. Memang gombele juga tepung ora pedot, bulu juga bagus, serta kaki-kakinya memang kokoh. Istimewanya kambing ini pada telinganya memang lebar, lebar panjang terkulai serta lipatannya simetris. Hidungnya ya cili. Mek wedhus ini. Ontale loro jelas api belah lek kuwi. Anu kentange to. Kentange. Heeh. Wis cedekno, didetailno. Oh, dadi W, dadi W pisah. Dadi W-ne ngono tapi pisah tengah. Oke ya. Barangnya sudah detail ya, sudah masuk di frame di kamera, berarti tinggal nanti kita nunggu respon positif dari teman-teman, Mas. Iya. Artinya mudah-mudahan itu menjadi hoki jenengan. Iya. Ketika mau dijual juga ada teman-teman yang memang minat, nanti bisa langsung japri nomor jenengan ya. Iya. Oke, dibuka dengan harga 20 juta, penawaran 15 juta dan harapan Mas An adalah lebih dari 15 juta. Kurangi 20 juta itu ya. Iya. Tambahin, Bos. Apa? Jadwal tayang kita yang hari pertama. Oh, jadwal tayang ya. Oke, jadwal tayang kita untuk Kambing Kalixing TV sekarang kita rubah adalah dua kali konten siang dan sore. Bukan pagi dan sore, siang antara jam berapa? Siang jam 12, Bos. Siang jam 12 ya, jam-jam istirahat dan sore tetap masih biasa jam 18.15. Setiap hari tayang dua konten, kita usahakan maksimal kejar tayang dan penyusupan ke petani-petani sekedar mencarikan informasi dan sebagai edukasi untuk teman-teman pernah semua. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kalixing TV dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat pagi dan matur nuwun.